Satu rumah yang ditinggal pemiliknya merayakan Natal di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, dibobol kawanan pencuri. Satu mobil dibawa kabur, termasuk brankas berisi emas, surat berharga, dan uang tunai dolar Singapura senilai 1 miliar rupiah. Ditinggal pergi untuk merayakan Natal di gereja, satu rumah di Kompleks Budi Indah Jalan Semeru, Poris Gaga, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, dibobol kawanan pencuri. Pelaku yang diduga lebih dari dua orang ini masuk dengan cara mendobrak pintu depan dan langsung mengacak-acak seisi rumah. Pelaku berhasil menggasak brankas berisi emas, surat berharga, dan uang tunai dolar Singapura senilai 1 miliar rupiah. Tidak hanya itu, kawanan pencuri ini juga membawa kabur mobil dan untuk menghilangkan jejak aksinya, pelaku juga mengambil dekoder kamera pengawas. Kita kemalingan loh. Tuh, saya ingat anak saya yang kecil kan tidur. Saya langsung ingat brankas dan naik langsung ke atas. Dia kan lihatnya yang di kamar bawah. Yang saya ingat karena banyak barang di brankas, saya langsung ke lantai sini, lantai 2. Nah, brankasnya langsung, waduh, nggak ada ya, kalut lah segala macam. Kasus pembobolan rumah ini masih ditangani Polsek Batu Ceper. Pemilik rumah berharap agar polisi dapat untuk segera menangkap para pelaku. Dari Tangerang, Banten, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.